أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
والحمد لله رب العالمين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala puji-puja dan puja-puji bagi Allah taala sahaja. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa syukurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah bersyukur kepada Allah jika betul-betul kamu semua Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka Tuhan akan tambah lagi kepada kamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat teruk, Tuhan kata. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, iaitu kita duduk di surah yang ke-10, iaitu juzuk yang ke-11, surah Yunus. Alhamdulillah, pertama kalinya kita dapat berkhidmat kepada kitabillah. Tak ada khidmat yang lebih daripada kita khidmat kepada kitabillah. Banyak ulama-ulama Arab ni, ulama-ulama besar, mereka baca tafsir belaka. Dan mereka tulis, atau dia mereka tafsirkan, tulis buku, kitab, tafsir. Itu biasa sahaja. Karena semua nak khidmat kepada kitab Allah. Kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kitab yang lebih daripada kitab Allah. Inna fadlal Quran ala ghairihi. Sesungguhnya lebih Quran di atas yang lain. Minal azkar. Daripada zikir-zikir ke fadlillah ala khulqih. Supaya dengan lebih Tuhan di atas makhluk lah. Sebab tu semua pakat lobo. Nak tafsir Quran. Tafsir Quran tak habis-habis. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala tak habis-habis. Tafsir Quran ni ada macam-macam lah. Ada tafsir Quran bil Quran. Ada tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Ada tafsir bil ma'sur. Tafsir dengan ma'thur. Dah. Iaitu tafsir dengan kata-kata sahabat-sahabat dan sebagainya, banyak. Dan ada tafsir bil ra', tafsir dengan fikiran, akal, pandangan. Ada tafsir, banyaknya tafsir-tafsir. Dan tafsir ni tak habis-habis. Orang ni hurai lagu ni, orang ni hurai lagu ni. Itu tandanya. Dah khairul kalam, sebaik-baik kata-kata ni. Nabi sebut, ma qalla wa dal. Barang hak sikit tapi banyak isinya. Banyak kandungannya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazzal alaika alkitab bil haqq. Kami turunkan, Allah taala turunkan di atas kau saat ini itu akan kitab bil haqq. Dengan kanungi, isi kanungi yang benar, hak sungguh. Banyaknya huraiannya, banyaknya maksudnya hurai barakah. Kitabun anzalnahu barakul yadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang penuh dengan keberkatan. Wal Quranil hakim. Quran yang hakim. Yang mempunyai hikmah. Sebab tu Allah tak habis-habis. Saya dan insyaAllah berdoa kepada Allah semoga dapat khidmat pada Al-Quran Karim, dapat tafsir. Walaupun orang tak banyak tengok, tapi kita paling kurang kita dapat khidmat dah tafsir Quranul Karim sehingga siapa kita habis insyaAllah. Dah siapa akhir hayat kita, tafsir kita akan ulang alik tak habis-habis. Kalau kita habis dah, kita nak tafsir pula, nak baca pula tafsir. Kerana tafsir ni dah tak ada dah lah. Dah. Yang keduanya iaitu hadis. Dah tafsir dengan hadis. Cuma hadis yang tak ada boleh baca lagi. Dah. Dulu telah baca dah dulu kitab iaitu tafsir tafsir apa ni? Hadis Sahih Al-Bukhari. Tapi kita tak ada ilmu. Dah.
baca-baca lagi tak jadi. Dah tak jadi. Tuhan tak buka lah. Dah. Ha, bukan mudah baca hadis. Baca hurai kok gak tu tak apa. Nah. Tapi di hadis pun sama juga. Ya ada tafsir, ya ada hadis. Nah. Ha, tafsir sama hadis tu pula. Hadis huraikan hadis pula, syarah hadis pula. Maknanya kena orang nak baca hadis, kena ingat hadis yang lain. Bukan kata baca hadis tu hurai satu. Dia kena ingat hadis-hadis yang lain. Supaya dengan Quran juga. Kalau tak ingat ayat-ayat yang lain dan tak ingat-ingat hadis, maka orang itu tak boleh nak tafsir Al-Quran Karim. Dan walaupun duk mengajar tafsir pun sebenarnya mengajar gitu tafsir berat, dah maka tak sempurna lah. Sebab tu nak mengajar tafsir kena ingat Quran. Dah ingat ayat-ayat Quran dan ingat hadis-hadis baru boleh tafsir. Dah dan kita pun tak ada duk ingat banyak, tapi alhamdulillah mula-mula mengajar dulu saya ingat duk mengajar tafsir. Berasa nak mengajar lagu mana pula. Dan bagi kita lah mengajar tafsir lah yang paling payah sekali. Nah, yang paling payah kerana payah ni sebab tak ada ilmu jelah. Sebab kita tak ada ilmu. Sebab tu kita nak mengajar tafsir ni kena ada ilmu. Dan mengajar tafsir ni Nabi doa khas kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi berdoa, Allah faqih fid din wa'allimhu ta'wil. Minta Tuhan widya faqih. Dah, orang alim dalam agama, wa'allimhu ta'wil dan alim ilmu tafsir. Dan memang alim sungguh bila Nabi berdoa, saya ingin digelarkan Abdullah bin Abbas sebagai terjemahul Quran, pentafsir Al-Quranul Karim. Jadi alhamdulillah. Hadis lah tak ada lagi, insya-Allah nanti satu hari kita akan baca hadis. Dah satu hadis hari insyaallah biarkan dapat kita belajar Quran dan tafsir dan hadis. Dan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu kedua dua perkara. Lan tadillu abadan, kamu tak akan sesak selama-lama. Mata masaktum bihima, selama kamu berpegang dengan kedua kitab Allah, Quran, wa sunnat Rasulillah, dan Rasul, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, al-ulama, ulama ni warathatul anbiya, iaitu orang yang dapat pusaka daripada nabi-nabi. Nah, wa innal anbiya, sesungguhnya nabi-nabi lam yuwarrithu, tidak taruh sifat dinaran, duit dinar, wala dirhaman, dan tidak juga duit dirham wala dirhaman. Innama, sesungguhnya nabi-nabi ni warrathul ilma, nabi taruh ilmu jelah. Man akhadahu, siapa ambil ilmu daripada nabi, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sungguhnya dia telah ambil dengan habuah yang cukup. Dan sebab tu kita ambil ilmu jelah. Hidup mana ilmu tak ada masalah. We ada ilmu ya. Tak ada ilmu ni masalah. Nah, kalau jahil tak ada ilmu, maka ada sepatah harap kata, al-jahil, orang jahil ni aduwu nafsih. Jadi satru tuan, jadi seteru tuan sendiri. Tapi kalau ada ilmu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, man arada dunya, siapa nak dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia cari ilmu. Wa man arada al akhirata, siapa nak akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah cari ilmu. Wa man arada huma, siapa nak kedua-dua, nak dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia cari ilmu. Sebab tu nah ilmu ni Allah, orang okay, ada ilmu Tuhan sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Tuhan akak orang berimeh di antara kamu dan orang yang diberi ilmu kepada mereka. Nah, sebab tu punca kita duk tengoklah dah. Kalau jahil tak mengaji, duduk tak tahu gapo dah. Tuhan pun tak buka jalan kepada dia. Sebab tu ya ilmu saya. Nah,
sebab tu Tuhan suruh kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, katakanlah adakah sama di antara orang uti dengan orang tak uti, eh orang belajar dengan orang tak belajar. Sebab tu kena belajar. Tuhan akak kita ni bukan akak di akhirat saja. Di dunia pun dah Tuhan akak juga di dunia. Tuhan beri kepada kita kemudahan. Dah dalam apa ilmu. Saya ingat saya. Bukan kata saya ni ada ilmu dak. Tapi ada orang panggil, ada orang mari nak minta, eh babo ambo waso nak bawa kereta apa eh. Dah belalah babo nak gimana nak tolong bawa ya khidmat. Ada dah. Ha. Babo minta nak tolong ya. Kita pun dak orang tua gapo tu kita dak dedah. Dah wari saya dak bawa semua tu. Dah ada kita ni dak ke jauh-jauh dak minta tolong dia. Tapi orang lain pun kadang-kadang mari minta. Itu dia panggil kemudahan Tuhan nak ui lah. Dah. Ha, kita pun ada sikit-sikit tarun ni pun Tuhan ada ui kemudahan. Dan saya dah ingat dulu ke masa saya mula-mula balik mengaji dulu ke. Kita ni tak mengajar mahalai. Tak ada mengajar mahalai. Biasa mengajar di mahalai tu. Biasa mengajar lah. Dulu duduk mengajar di Kias Kolej Islam Ismail Petra Kelantan. Maka dah bila kita ada mengajar sana dah. Lepas tu kita pun klik mari. Bila klik mari saat ni tu sayang-sayang ke? Sayang-sayang ni. Tak. Mereka ni duk ngajar aku mahalai belakang. Jadi, kita duk fikir, kita ni mengajar aku kapung, aku masjid. Biasa duk mengajar apa? Duk mengajar tolong lah aku jisda, aku mana tu. Lepas tu, ada satu kali saya pergi ngajar di masjid. Masjid ni ada orang pak ke di masjid. Dah, orang jatuh pak ke dino dah lah pore tu lah. Maka kita pun kita ngajar. Ngajar ni saya pun pukul ramai. Ramai ada orang tua seorang. Dah, ketika kita pukul ramai ni tu ya ada akik lutup ke bila-bila duk ngaji orang tua ke. Lepas tu kita boh. Boh saat ni. Saya pun komen lah tu. Oh dah. Jadi kita ke cop doktor dah. Cop mahawik biak. Jadi duk ngajar orang lagu ni tak rugi ke? Jadi pakak wak suka gitu lah. Saya pun jawab kata nah kalau kita tak ngajar siapa nak ngajar? Demo ni. Kita nak lah wui orang orang panggil orang tak nampak. Orang ngaji tinggi-tinggi, hidup kok mahalai habis. Jadi orang tak nampak lah ilmunya, tak nampak nilai harga tu. Orang ngaji ni hebat dah. Ha, tu. Jadi orang ngaji ni hebat ke apa semua, orang tak nampak lah. Tapi kalau masa tu kita pun tak ada hebat apa, menunggu kita klik baru klik dah. Rumah pun tak ada. Lepas tu kereta pun tak ada. Ada kereta buruk, kereta apa gitu je lah. Naik kereta biasa. Tapi kita nak tengok tu. Tuhan Allah SWT maha adil. Tuhan maha adil. Saya nak berhati tengok dua kali. Satu. Kalulah adik-beradik contohnya. Kalau adik-beradik tu kaya contoh. Ada seorang kaya. Tak. Insya Allah. Hak yang kedua dan hak yang ketiga tu tak tekah jauh. Harta atau harta hak tu hewi kepada adik-beradik yang ada lima beradik contohnya. Ada seorang tu kaya. Maka hak yang dua, yang tiga, yang empat tu tak tekah sangat. Rezeki saat ni. Kalau lebih sikit adalah
Hak tu Tuhan sebut dah lah Quran eh, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah duk harap neh. Duk cita-cita bagi hak Tuhan lebih setengah di atas setengah. Kalil rijali nasibum maktasabu walil nisa nasibum maktasab dan wasallallahu min fadlih. Nah. Jadi Allah bi kulli syai'in alim. Jadi kita makan Allah bi kulli syai'in alim. Jadi waktu tu adalah Tuhan lebih lebih kurang lah, tapi dia tak tekas sangat. Dan yang kedua je nak ya. Orang mengaji seperti juga. Nah, orang mengaji ni tu hatta'ui dia beza sangat daripada di antara bungkan ngaji sana. Contohnya eh kita habis dah PIAK, sang habis PIAK. Ini habis PIAK, habis PIAK belaka. Maka di atas dunia ni pun kita ada perhati tengok, oh mula kita ni nah puasa susah ke. Susahlah orang panggil dah. Mula klik eh sang ngajak ngajak mahalai, kita ngajak kapung. Tapi akhir sekali je oh sain-sain duk royaklah gajinya. Oh remo starting berapa weh? Ah bila makan nasi kok. Alhamdulillah remo starting 40 misal. Gaji mahal lain. Kita biasa ngajar di Witialai dulu, biasa ngajar di Kelantan dulu. Dah starting tak ada banyak kok tu kita wak kita pergi mengajar tak lama piatu bagi. Dah. Dan hok ni perlu royaklah. Oh hok ni ni boleh. Naik dah tamuh ni naik tamuh ni kotu kot ni macam-macam lah dah boleh ruik tu boleh ruik ni macam-macam. Maka kita pun kata siap lah kita ni duduk kapung tak ada ngajar ni lagu mana ni rezekinya dah dah. Lepas tu kita pun duduk khidmat ke masjid gitu lah duduk ceramah gitu lah. Dan ceramah ni pun akhir-akhir ni oh ya alhamdulillah juga. Jadi akhir-akhir ni orang ni kita tak ada duk minta apa dah. Tak ada duk minta kata kena dek nak pergi ceramah kena demo winyok tulah winyok ni dak. Tapi ya Tuhan belaka. Tuhan ni dah nak menghargai ilmu agama kan nak we ada harga. Maka belaka-belaka ni jadi orang-orang duk ceramah ni nah seheng ada setengah-setengah tu giduk wak ejek-ejek main bang ada setengah tu giduk wak waktu buat klip mari kata wak kat tung wak TikTok fok ceramah ni kalulah boleh hok masjid patu boleh hok botol nah maka boleh hok botol tinggal lagi hok leh tinggal lagi hok botol lagi kena hok botol mahal leh patu pula hok eh waktu pula hak nu murah hak sejik murah dah macam-macam pakak duk comtilah kata puak ni tak rega tu tak rega ni macam-macam nah kita ni tak biasa tak rega nah dengan saya ni bukan jenis orang panggil orang soho siapa ke tak ada hari luar tu dak kali eh kita tak ada duk dang apa tak tu dak tu jadi tak ada duk banyak kita ni ceramah ni bukan atau banyak bernadak. Lepas tu ada pakak duk cumti gitu gini sebenarnya kita fikir ke panggil dah saya lah ada dia mau tanya saya apa lagu mana eh ngajar ni duk ceramah duk gapo ni kena jadi maha dan dia mau duk banyak ada duk wayak tu siapa gitu siapa gini semua. Kita beroyak. Hak tu kita tak tahu. Dah. Tapi kita nak oyak gini pada demo. Dah. Kalulah saya nak oyak. Kalulah orang ngajak agama ni. Murah. Misalah murah dia panggil. Dah. Wih 500 kau. 300 kau misal supaya ambil dulu. Pia nak ngaji agama. Pia nak ngaji agama. Lepas tu pula demo tengok. Puak agama ni tak agak. Naik mutu buruk, kereta pun tak ada. Dah, lepas tu pia nak ngaji agama. Tak ada orang nak ngaji agama. Dia mahu tahu kata ngaji agama ni, sebab kata pergi kat watai dah. Dalai anak kot. Seolah tak ada. Dia bunuh diri anak kot lah. Sebab tu anak dia mahu bijak. Apa tak ada? Ngaji wiswak, ngaji gapo tu kot ni. Dah, kita tak ngaji agama. Ha, tu. Lepas tu kita terpah.
Jadi orang ngaji agama ni, orang susah aja lah. Nah, lepas tu pula tak nampak lah kata agama ni. Nah, apa ni? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam dah sebut ke. Nah, wa wajadaka a'ilan fa aghna. Nabi ke sesak ke fa aghna, maka Tuhan kaya ke. Lepas tu kita pun jawab gitulah. Kata jadi Tuhan ni tanda ke panggil tanda. Tanda kebaikan buat wi orang yang nah buat wi orang yang ngaji agama saat ni tu jadi limpah rezeki. Bila limpah rezeki ada keadaan ni tu adalah rezeki boleh buat ada kereta, mutu, rumah dan sebagainya, maka orang berasa nak ngaji agama. Jadi orang berasa nak ngaji agama. Itu di antara alamat-alamat dan Tuhan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan akaklah darjat-darjat orang-orang beriman kepada Allah dan orang-orang ada ilmu. Maka pakai harta, pakai harta agama lah. Ya gitu kan, orang ni dia terikat dengan dunia kan. Terikat dunia, ngaji apa tak boleh duit. Nah, sebab tu bakal harta semua tu harta nak boleh duit ya. Nah, hok ada gaji, hok boleh kerja, hok gapo nak ikut tu saja. Tapi kalau bakal ngaji agama belaka pun tak boleh juga. Walaula nafara min kulli fi min kulli firq min apa ni walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi tak bolehlah ngaji agama saja. Nah, kena ada panaga tu, panaga ni. Tapi orang agama pun mai pe salah telah tu. Nah, daripada orang ngaji hak lain. Bila orang ngaji agama ni, nah ada kemampuan, makna berjaya lah hidup. Wak orang jadi bandar cai. Nah, orang lain pun rasa belalah seorang ni nak atas agama anak dia. Ini belalah hatta wisawa tinggal tagar tu tagar ni. Jadi taklah tinggal agama. Ialah gitu. Ni kerja-kerja tu hai belaka. Tu hai nak tunjuk dah. Ialah gitu ya. Ha, ada gapo ni? Dah tu hai nak tunjuk. Ha, banyak tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, dengan nama Allah. Dan kita pun lama tak ada hurai ha bismillah dah. Bismillah ni tak ada tak bismillah ni iaitu ada sebut dalam Quran ni iaitu 14 kali 114 kali lah dah iaitu 114 kali hak tidak sebutnya itu surat Taubah. Dan surat Taubah kita duk baca baru habis tu surat Taubah sebelum ada surat Yunus. Jadi surat Taubah ni tidak disebutkan bismillah kerana banyak khilaf ulama kata setengahnya kan tidak disebutkan bismillah kerana surat Taubah ni surah perang. Deh. Sebab perang kan perang ni jadi tak layaklah nak sebut kerana bismillahirrahmanirrahim ni makna Tuhan dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Pengasih. Jadi perang ni amati hidup ni dak. Jadi tak kau bismillah ha gitu. Nah. Dan supaya tu juga kalau kita kembali anda lebat orang panggil supaya kita nak semulah ya kan. Kita nak semulah. Ha ba azab azabaih panggil ha semulah ni. Maka bila kita nak semulah ni dah kita disunatkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu tak sebut bismillah dengan nama Allah saja. Dengan nama Allah bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim. Kerana Ar-Rahman ni Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih. Nyanyo, rahmah tu maknanya nyanyo. Pastu nyanyo gapo ni bismillah ni? Sebab tu nah likulli maqamin maqal. Orang panggil istilah ilmu nah bayan maknanya likulli maqam bagi tiap-tiap tempat tu maqal ada kata-kata kata yang sesuai. Sebab tu ha perang
Dah tahu kau nak bismillah ke? Sebab tu suratul taubah tak ada bismillah. Lepas kita nak baca apa? Bacalah a'udzubillah minasyaitanirrajim bara'atun minallah. Jadi sebab apa baca a'udzubillah? A'udzubillah sahaja. Kerana Tuhan sebut fa'idha qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitanirrajim. Suruh a'udzubillah bila baca Quran. Dan bismillah, bismillah tak ada. Tapi surah dalam Quran ni sebanyak semua 114 surah. Mari mananya kalau kita tak ada dalam surah Taubah, mana tinggal 113. Tak. Ada sebut dalam surah tu An-Naml, surah Sumuk. Nah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah tu ada sebut bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada ayat surah An-Naml. Lagu tu. Sebab tu cukupnya 114. Cuma ada dalam suratul Fatihah. Dah kata setengahnya bismillah ni iaitu dah dia bukan ayat daripada ayat-ayat tiap-tiap surah dah. Tapi dia adalah permulaan. Dah bila nak mula tiap-tiap surah ni kena ada bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dituliskan bismillah pada tiap-tiap surah. Dan ada khilaf ulama pada bismillah. Bismillah pada suratul Al-Fatihah. Mengikut dalam mazhab Syafi'i, maka bismillah ni ialah satu ayat daripada suratul Fatihah. Sebab tu surah Fatihah 7 ayat, sab'ul mathani. Jadi semua ulama ittifaq pakat setuju kata suratul Fatihah ni 7 ayat belakang. Bukan kata surah Fatihah ni naik ayat dah. Surah Fatihah semua ni 7 ayat belakang. Tapi ada hak kata bismillah ni bukan satu ayat, dia ada ayat hak so lagi ni. Berarti wakaf betul lah satu ayat. Bismillah bukan ada surah tu. Bukan daripada surah tu Al-Fatihah. Tapi dalam mengikut dalam mazhab Syafi'i kena baca bismillah ni satu ayat daripada suratul Fatihah. Sebab tu orang tak bismillah dikira akan baca surah tak sempurna. Bila baca surah tak sempurna maka semuanya tak sah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah semuanya bagi orang tak baca surah Fatihah. Maka di antara surah Fatihah tu bismillah. Sebab tu bismillah ni satu surah, satu ayat daripada suratul Fatihah. Cuma kita nak oyaknya khilaf ulama dah baca surah Fatihah ni dalam semaya ni tak ittifaq ulama suruh baca bismillah belaka. Masalah khilafnya iaitu masalah nak baca Fatihah nak satu ayat atau tidak satu ayat. Tapi semua ittifaq bahawa disunatkan dah kena baca. Di antara sunat dah wajib lah kena baca bismillah. Lepas tu khilaf ulama baca jahri atau baca sirri. Jahriyah baca derah ke baca koha, itu sahaja. Ittifaq lama kena baca belaka. Tapi baca koha ke baca derah, sini banyak salahnya. Tapi ada dah setengah ni pakai tak ada baca bismillah lalu pakai alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah. Dah salah lah kalau panggil. Dah. Tu kerana bismillah ni digalakkan sangat. Tepat kita nak mula apa sahaja benda yang penting. Dah. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara yang penting la yubda'u fihi bismillah. Kalau tidak mula dengan bismillah fahuwa abtar. Maka ia adalah kudung. Abtar atau aqta mana naqisul barakah, kurang berkat, tak berkat. Sebab tu Quran ni ada 114 disebutkan bismillah. Fok kita tak baca pula. Jadi beliklah kembali. Maknanya digalakkan supaya baca bismillah. Sama ada sirriyatan atau jahriyatan, dan dalam hadis pun sepatutnya juga suruh bismillah semua kan. Maka ada segolongan daripada fok kita ni sengaja tak say bismillah.
tunjuk tok sewi supo dan sebagainya, tidak meraikan. Nah, okey, setengah-setengah. Nah, mazhab kita dok tahu dah kata supo rumah kita. Supo rumah kita ni mazhab Syafi'i. Nah, kebanyakannya 90% mazhab Syafi'i. Nah, abah tu hak lebih lagi tu tak ada mazhab. Nah, iaitu Wahabi lah. Nah, kata setengahnya Hambali, kita pun tak tahu juga mereka ni bermazhab gapo. Nah, tapi hak kita tahunya mereka mengaku kata mereka tu Salafi atau Ahlul Hadis. Maka sebenarnya hak mereka ni tak ada bermazhab. Masalah wajib tidak turut mazhab atau tidak turut mazhab, kebanyakan ulama, nah, jumhur ulama lah mengatakan bahawa wajib mengikut mazhab. Sebab tu hasbuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan suruh tanya kalau kita tak reti. Dan yang kedua pulaknya iaitu takut timu fawda fikhiyah. Lah, fawda fikhiyah ni macam-macam, hak ni fatwa gini, fatwa gini, macam-macam, dan tidak berdasar kepada nas dan sebagainya. Sebab itulah ada seorang ulama alim sah di Saudi, dah Sheikh Shuwair, dah sohudang lah laninya. Kita dengar orang tanya tentang masalah wajib tidak mazhab, wajib tidak tak mazhab, ya tak. Nah, masalah maslahahnya dan nak tolak mafasid itu untuk nak ada masalah, iaitu kena mazhab, kena bermazhab. Tapi bukan kata haram khuruj minal mazhab, tu tak ada juga dia kata. Eh, tapi tu ulama Saudi, tapi duk le mazhab tu masalah masalah besar. Nah, kerana contohnya lah kita kata supo dengan kita duk di taning jalan naga, nah, lah negeri kita, kita tabanni atau kita ni pakat setuju ambil mazhab Syafi'i. Bila tu ambil mazhab Syafi'i, maka masalah tolak tiga contohnya jatuh, tolak tiga sekaligus dan sebagainya, ini dia amal ma'mul hak dalam mujtama'. Nah, hak dimakmulkan dalam mujtama', dalam masyarakat. Eh, bila tolak tiga jatuh sekaligus, ada orang yang kata tolak tiga jatuh sah, jadi timbul masalah. Nah, timbul masalah lah dalam masyarakat. Buat we timbul tashkik, buat timbul syak, dan timbul ada segulungnya orang saat ni tu istiqlal ambil peluang dan sebagainya. Sebab tu hukum-hukum ni ada sakut paut dengan hukum-hukum hak imam saat ni kena yarfa'ul khilaf. Ada sebut le usul fiqh, al-imam yarfa'ul khilaf atau al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim tu akad ke khilaf, sebabnya hakim saat ni tu menentukan kata kita nak pakai hak ni dalam bab masalah ni. Nah, maka bila hakim saat itu menentu kata kena pakai hak ni, maka hak yang lain tak boleh pakai lah. Bila nak jaga daripada fawda fikhiyah. Dan benda-benda ni biasanya bersakut paut dengan masalah umum, masalah masyarakat, masalah nikah kahwin dan sebagainya. Ada pun bak semaya dan sebagainya, tidak menjadi masalah sangat lah. Orang ni jadi Hanafi. Supaya Hanafi ni dalam rumah kita ni puak-puak Kabul, kita panggil Kabul ni daripada Kabul. Kabul ni orang Afghanistan yang pindah dan hijrah mai duduk rumah kita ni. Kut jala, kut tani, kut naga, kut segoro, macam-macam panggil Kabul. Dah puak Kabul ni, puak-puak ni dia Hanafi. Dia Hanafi, tapi kita pun tak ada masalah mana dengan puak dianya. Dah. Tu, dan ada juga ni Hanafi. Hanafi. Lepas tu tak ada lah hak lainnya. Ada Hanafi dengan Syafi'i. Lepas tu ada hak lainnya, iaitu mazhab gapo kita pun tak tahulah juga. Dan mereka duk mengaku kata Hambali, tapi tukah-tukah tu baik tak ni fadha fikiyah ada. Dah duk fatwa gitu gini macam-macam. Jadi kita pun tak tahulah juga. Kalau orang bermazhab sebenarnya, mereka akan meraikan dah mazhab-mazhab yang lain. Dah biasa lagu tu. Kalau ada mazhab, biasa ke dah dia akan meraikan mazhab-mazhab yang lain. Dan nampak sepuh rumah kita ni ada ni apa panggil masalah adabul khilaf ni, nah, mafqudah, makna tak ada adabul khilaf, demo tak guna dak hari. Nah, contohnya walaupun bagai tu khilaf, tapi terus menghukum ke bid'ah, menghukum ke ta'lih, menghukum ke dalalah, menghukum ke fasik dan sebagainya. Maka bila gini ni
maknanya mereka tak ada mazhab lah. Kalau betul-betul ada mazhab, sebab mazhab ni ya ada sanad dia. Likulli wujhah wa mulia fastabiqul khairat. Dan dia ada sanad. Dia ada tempat dia sana kepada nas-nas hak yang tertentu. Maka dia tidak membida'ahkan pada orang lain. Sebab kita tengok dalam mazhab deh, di antara mazhab Maliki, Syafi'i, Hamakeh contohnya lah Hamakeh. Hamakeh mazhab Maliki ta'ala aslu fil asyal ibahah. Asah pada benda ni deh, iaitu harus deh, hatta sehingga nah apa ni sehingga ada wurud an-nas yadullu ala tahrim, sehingga ada nas yang menunjuk dia tahrim. Asal benda boleh makan, sebab tu boleh makan boya, anda boleh makan tu, boleh makan ni apa semua ada. Hak tak boleh makannya ular lah, katak, benda hak haram. Tapi dalam mazhab ada dalam mazhab Syafi'i contohnya, asal asal syah al-ibahah, asal benda ni harus mereka apa ni asal benda ni tahrim. Mereka ada benda yang menunjuk oleh nas kata benda tu tu adalah dah diharuskan. Sebab tu kita ada menatih yang tak boleh makan, ada menatih yang boleh makan, dan ada kaedah-kaedah yang tertentu. Lagu tu nah, tu cara dia panggil mengikut. Sebab tu tak mazhab dah, bermazhab saat ni tu wajib lah dah. Kata setengahnya tengok maslahah sepuluh negara panggil tak ada mik mazhab. Cu lagu tu nak hukum agama sepuluh undang-undang lah, undang-undang kajian rak tabanu nak ambil cabab hak gapo ni cabab hok sun cabab hok si sun cabab hok si gapo tak ada ke. Jadi kita nak pakah hok kita saat ni tu Quran belako, tapi pentafsiran nah. Dan kita tengok pula tamanun, tamanun ya beza di antara rak tamanun. Tamanun ni maknanya matra hok asah sikit saja nah 200 matra gitu jelah nah, atau apa puluh matera ya. Dah sikit ya hak asah-asah ke bangi. Lepas tu ada kutmai, kutmai lu. Dah ada undang-undang hak anak ke bangi. Maka hak ni nak bakar hak mana pun tafsir hak ni. Supaya tu dalam Quran ni 9230 ayat. Lepas tu kita ni nak bakar nah dalam bab dalam bab tafsir saat ni tu kita nak bakar hak mana. Apa dalam bab fiqh kita nak bakar hak mana? Dah ada pak semua dalam bab fiqh lah biasa. Fiqh ni dalam masalah ibadat, masalah munakahat, nikah, masalah muamalat, jual beli, dan masalah jinayat. Nak pakai hak mana di antara pak-pak ni? Masalah akidah, masalah akidah sah ya. Tak ada beza. Akidah ni sah sahaja. Nah, akidah ni sah. Tak ada, tak ada mazhab tu, tak ada mazhab ni. Semua tu nah, hak ada mazhab saat ni kita kata sepuluh kita ni Asy'ariyul Aqidah, Syafi'iyul Mazhab, nah Junaidiyul Tasawuf misal. Maka hak kata ada mazhab saat ni tu supaya masalah akidah ni, mazhab ni iaitu masalah manhaj. Manhaj, manhaj ni cara memahami nas akidah dalam bab furu' aqidiyah ijtihadiyah, iaitu masalah porok, porok akidah hak boleh ijtihad. Tujuhnya masalah ayat mutasyabihat, masalah benda ni. Adapun masalah pegi kata Tuhan ni satu, Tuhan ni tak serupa dengan mukhalifatul hawadis, Tuhan ni masalah qiyam ta'ala bi nafsi, Tuhan ada qadra, irada, ilmu, hayya, dan Tuhan lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan pada tu pula kita ada alam barzakh, dah kena mati, ada alam barzakh, ada soal mungkar nakir, ada ba'th, dah ada pula apa ni, ada hisab, ada kolam, ada haud Nabi, ada berjumpa dengan Nabi, ada syafaat, ada apa ni muttafaq, tak ada pihak khilaf sikit abuk pun tak ada. Dah pastu ada furu' aqidiyah ijtihadiyah, ada cabang cawangan hak bab akidah hak boleh hak ada ulama kata hak ni dapat ialah guning, hak ni dapat ialah guning. Contoh kita kata ayat mutasyabihah, dah dibahagikan ayat mutasyabihah dan ayat muhkamah. Dah ayat muhkamah ni, ayat mutasyabihah ni kata setengahnya tafwid, serah terus
iaitu mazhabus salaf. Nah, dan ada suruh kata boleh ta'wil, maka itu mazhabul khalaf. Benda tu pun berdasar kepada Al-Quran Karim. Hak tu hasbuk wa ya'la wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada wakaf pada Allah. Allah SWT tahu. Tak ada tafsir lah ayat mutasyabihah. Tapi ada ulama kata tak. Kerana tu boleh wakaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi sukatu. Berarti pada warrasikhuna fil ilmi. Wakaf situ. Mana warrasikh. Orang bijak mendalam dalam ilmu. Orang tu pun tahu juga. Itu je lagu tu yang keadaannya. Nah. Tu kita boleh ilmu tamu sikit lah. Dan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah bismillah. Bo ni, bo pada bismillah ni dalam istilah bahasa Arab ni harfu jar. Oh, panggil harfu jar. Harfu jar. Nah. Jadi lepas pada bo ni kena baca baris bawah lah bismillah. Arah ja ni ya ada banyak. Wa hiya min wa ila wa ala. Nah. Apa ni? Bo dah apa tu gapo ni kita mengapa mata jermih banyak puluh apa jadi banyaklah huruf-huruf jar apa ni maka bismillah ni fi dah an min semua tu lah. Jadi bismillah harf jar ni ada tempat takluk dia apa ni ada tempat takluk ni maknanya ada tempat dia gantung tempat dia sangkut kan supaya kita terdengar aku makan dengan. Jadi dengan ke apa? Ya kenal lah. Maka dengan sudu. Maka dengan tu. Dengan ni. Teh. Jadi bismillah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Ya ada tempat taluk ya. Mana maka. Atau. Kalulah kita maka. Contohnya. Kita maka. Mana aku lu. Nah aku maka. Atau uftir. Aku iftar. Aku maka pagi. Bismillah dengan nama Allah. Kalau kita naik kereta. Maka. Nah. Bismillah maka dengan nama Allah mana arkabu dengan nama Allah lalu kita setak mutu ke mana kata kita saat ini setak mutu saat ini itu abda aku mula bismillah dengan nama Allah jadi bismillah ni Tuhan sebut bismillah dengan nama Allah nah kerana kita kena bismillah sokmu jadi tak ada sebut belum ada bismillah bo ni ikut makna kata kalau kita makan, kalau kita minum lah, kalau kita minum, asyrab, kita minum. Makna bismillah, makna aku minum dengan bismillah, dengan nama Allah. Makna lagu tu. Kalau makan, maka aku makan dengan nama Allah. Kalau aku, kalau aku menunggang, naik kereta, maka dengan nama Allah. Ya gitu. Maka kita mula dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mula dengan nama Tuhan Allah. Mula-mula sekali sebab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah ni apa panggil lafzul jalalah. Ad-dal 'ala al-wajib 'ala az-zat al-wajibah al-wujud iaitu nah Allah ni lafaz nama Tuhan. Nama Tuhan ni dia ada dua. Apa panggil ada nama hak tak ada mushtaq nama jamid dan ada nama hak mushtaq hak yang diambil daripada lafaz yang lain. Maka Allah ni nama zat. Nama zat ni maknanya nama kena di atas zat Allah. Zat Allah ni namanya Allah. Zat Allah ni nama Allah. Allah ni lah kita sifatkan. Kalau kita nak sifat Allah mana? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Mulkul Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Qa'iq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Semua hal lain itu, nama-nama yang lain. Nama yang lain itu, mustaqat. Mustaqat saat itu, ambil daripada kelimah yang lain. Contoh, kita kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ambil pada Rahmah. Daripada Rahimah, Yarhamu Rahmah. Jadi, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini, daripada Ar-Rahman, pada Rahimah juga. Mana maha pemurah. Ar-Rahim. Ar-Rahim maha pengasih. Jadi, kelimah ni, bukan jamid. Ini, lafaz sifat. Orang panggil sifat. Dah. Asma'ullah. Dah. Nama Tuhan, tapi, dah. Sifat. Dia saat itu kena di atas sifat. Iaitu, nama Tuhan. Tapi, sifat Tuhan. Yang menunjuk nama, yang ismullah azza wa jil,
ad-dal ala sifah, yang menunjuk di atas sifat. Sebab tu nama ada dua. Ada nama jamid, ada nama ada sifat. Nama Allah, nama Allah ni tak ada ambil daripada mana-mana. Tak ada istiqaq, tak ada ambil daripada mana-mana. Bahkan nama Allah ni tauqif Tuhan yang sampai tabihi nafsak, hak yang akan namakan diri akan dengannya. Dah. Au anzaltahu ala ahdi min khalqik, au allamtahu ahdam, au allamtahu ahdi min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au istathartu bihi fil ilmi fil ilmi ghaib indak. Jadi ada sebutlah dah nama Tuhan sebut. Nah. Tuhan namakan diri dia nama Allah. Sebab tu Tuhan kata qul Allah. Nah, qul Allah, katakanlah doalah pada Allah. Awidu Ar-Rahman. Atau doa Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, maka bagi Allah nama yang banyak. Dan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah tu nama-nama. Sebab tu nama Allah tu banyak kan? Bukan 99. 99 ni ada hak sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah. Maka hak tu tu 99 ni hak siapa-siapa boleh ingat, maka masuk syurga. Orang itu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, ada sebutnya iaitu walillahi lillahi inna lillah, sesungguhnya bagi Allah 99 asman, sesungguhnya bagi Allah 99 nama, 100 100 illa wahidah malakasa. Dah maknanya 99 nak cukup 100 dosa. Nah. Gapo? Iaitu wahia Allahu la Allah apa Allahu la ilaha illallah rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffarul qahhar al qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidur rafiul muizzul mudhillus samiul basir السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والمتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البدر الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قص 99 نمو ما قص 99 نمو ني من حفظها أبي تسابها حبالنا دخل الجنة dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu hak tu tu panggil sifat. Nah. Jadi sifat ni, ya, ada sifat hak Allah ni untuk nak sifat yang lain. Maknanya nama Allah. Bila sebut nama Allah, maka kita nak sifat yang lain, nak kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, semua kena sifat pada Allah semua. Itu kerana Allah ni lafaz hak menunjuk di atas zat lalu dah. Lafaz jamid. Dia tak ada bukan makna sebab Ar-Rahman Ar-Rahim. Kena di atas zat tu namanya Allah. Gitu. Nah. Tu. Sebab tu nah. Jadi nama Tuhan ke Allah. Nama Tuhan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama Tuhan. Sifat ada sifat. Sifat ni banyak mustaqat. Supaya dengan Al-Ghafur. Ghafar. Ghafar nama tu eh. Tapi menunjuk di atas yang Maha Pengampun. Maha Pengampun. Ar-Rahim Maha Pengasih. Ar-Rahman Maha Pemurah. Ya dia gitu. Tu Tuhan yang Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha gitu. Pastu kita nak yaksa lagi. Dia kalau dalam mazhab al-Wahhabiyun, dalam mazhab Wahhabi ni, dia bagi tauhid tiga buat dia.
Tauhid tiga. Pertamanya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah iaitu tauhidkan bahawa tidak ada Tuhan hak yang sembah, hak yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi ilah orang panggil fa ilahukum ilah wa'id. Nah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dah tauhid uluhiyah maknanya kita tak boleh sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi satu panggil tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Soal lagi panggil tauhid rububiyah. Ini Ibnu Taimiyah bagi, dah dulu ada dia bagi. Jadi Ibnu Taimiyah bagi pada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya i'tiqad bahawa tidak ada yang menciptakan langit bumi ni melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka panggil tauhid rabb, tauhid rububiyah. Nah, serupa dengan orang kafir Quraisy, puak-puak Wahabi ni kata orang kafir Quraisy ni dia i'tiqad kata Tuhan lah menciptakan langit bumi, tapi dia saat itu semuh kepada yang kepada Allah. Sebab tu kena ada tauhid rububiyah. Sebab nah, Tuhan kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Nah, kalau engkau tanya mereka siapa buat langit bumi, la yaqulunna Allah. Mereka kata Tuhan buat langit bumi. Nah, tapi afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah nabi durrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna musikatu rahmatih kul hasbi Allah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Jadi fuk dia ni pergi kata Tuhan kafir musyrikin ni, dia musyrikin, dia pergi kata ada Tuhan, Tuhan buat langit bumi, tapi semua tokoh semua berhala liqarribu ila Allahi zulfa, nak jadi pendamping diri. Nah, maka nampak kita pun nampak molek. Tapi apa kata sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita ni, puak-puak Wahabi ni, mari tafsir rububiyah ni molek tengok. Nah, mari becek, luahkan tafsir rububiyah dan uluhiyah, meluahkan rububiyah ni pergi kata orang kafir Quraisy ni dah pergi kata nah, dia Tuhan dokda, tapi dia semua berhala. Dia semua berhala. Dia semua berhala. Dan dia minta pada berhala. Meluah lagu mana? Meluah kata, tak sah orang Islam ni, mereka kena ada tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dan tauhid bisifat. Tauhid rububiyah ni, maknanya, orang Islam ni, nah, kena pegang. Nah, kata Tuhan yang menciptakan langit bumi, dan tauhid uluhiyah kena minta Tuhan saja, kena minta dan kena sembah Tuhan saja. Pastu ambil mereka mari ambil tauhid uluhiyah gi kata kepada fuq ahli tasawuf. Kata fuq ahli tasawuf ni, fuq ni nah, tak sah. Nah, kerana apa? Kerana fuq ni tak ada tauhid uluhiyah. Kerana mereka minta di kubur, mereka minta di apa, minta di kubur, minta di gapo sana. Sebenarnya fuak ni dia tak ada duk minta di kubur. Dah. Dia tak ada duk minta kepada kubur tu, dia tak ada duk minta hak tu. Tuhmah, tuduh sajalah. Tapi minta Tuhan. Minta Tuhan, dia kata fuak Wahabi kata, fuak ni dak. Yang ke kubur ni liqarribu ilaina ilallahi zulfa. Nak wik kubur ni lah pendamping ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah minta kepada kubur, lepas tu minta kubur, dah minta pada orang soleh, orang lah kubur sana. Nah, mendamping ke diri kepada Allah supaya mereka ni lah dekat minta ganti kita je. Sedangkan mereka mati dah. Tu. Ya tak tu. Apa kata ya tak tu itulah. Jadi dihukum kata tasawuf ni kubur rijun, fuak ni tak betul, fuak ni bid'ah, fuak ni salah, fuak tu tak kena semua. Sedangkan orang beriman mana nak pergi pegang kata ashabul kubur, orang yang mati dah saat ni tu boleh. Nah, boleh. Boleh. Orang panggil, boleh minta Tuhan, boleh apa, tak ada. Ada syarat minta di kubur tu, minta Tuhan belakang. Nah, tapi ya ada satu masalah.
Dalam Islam ni, hok yang jumhur ulama semua ni pakak kata boleh. Iaitu masalah tawassul orang panggil. Masalah tawassul. Tawassul saat ini, iaitu kita nak merayu ke diri kita dengan nama Tuhan, atau dengan Nabi, atau dengan amal, atau dengan orang-orang solehin. Ya, lagu tu. Lagu mana? Contohnya, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, ya Allah. Nah, kalulah kita pergi di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku berhadap pada engkau, wa as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyur rahmah. Nah, kita pergi kubur Nabi, ya Allah, aku nak berdapingkan dan ngadap doa kepada engkau ni, nah, iaitu dengan Nabi, dengan Nabi, engkau Nabi rahmah. Lepas tu kita pun katalah, ya Nabi rahmah, hei Nabi rahmah, inni tawajjahtu bika, maka aku hadap kepada dengan engkau ni ilallah, inni tawajjahtu bika, apa ni, Allah bin asluka wa tawajjuh ilaikum Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, inni tawajjahtu bika Rabbi, nah, inni tawajjahtu bika Rabbi, aku dihadap dengan engkau kepada Tuhanku. Nah, litukdha hajati, supaya Tuhan ini diterima kehajatku. Wa syafi'ni fi nafsi, dan mintalah kesyafa'akan. Maka hak ini ada khilaf ulama, tapi banyak ulama kata boleh. Kerana apa? Kerana dikira kata, nah, hadih, ada hadih. Nah, orang hak buta diminta nak dia boleh celak, maka Nabi suruh baca doa ni, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmi Muhammadin, inni tawajjahtu bika Rabbi fi hajati hadi li tuqdha li syafi, Allahumma syafi fi wa syafi fi nafsi. Nah, baca doa ni, maka ada hadis. Sebab tu kata ulama, boleh kita iaitu tawassul. Tawassul, dan tawassul ni, nah, sebenarnya supaya kita tawassul ni, orang panggil supaya dengan kita merayulah, ya Allah, kalau depan Kaabah, ya Allah, aku duduk depan Kaabah ni, ya Allah, nah, kalalah aku duduk berdoa ke engkau depan Kaabah, depan pintu Kaabah, dan depan multazam di belakang makam Nabi Ibrahim, maka ya Allah, kalalah kau tak terima, mohonlah terima doa kami, ya Allah. Kalaulah kau tak terima, di mana lagi akan nak terima doa kami, ya Allah? Apunglah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami telah sampai di hadapan Kaabah engkau, dan kami telah tawaf tujuh keliling, dan kami telah solat sunat di belakang makam, maka kami pun menghadap kepada engkau, maka kau terimalah doa kami. Apunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, di tepi kami ini ada saudara-saudara kami lagi, hanya bersama kami, ya Allah. Mereka belanja harta mereka, mereka habiskan harta mereka di jalan engkau, mereka tinggal ibu bapa mereka tinggal anak-anak mereka datang di hadapan Kaabah engkau, tidak kerana lain, mereka kerana nak kepada hajat mereka dan hajat kami semua, ialah maghfiratuk, ialah keampunan engkau, ya Allah. Maka ampunlah dosa-dosa kami, dan ampunlah dosa-dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ada di antara mereka yang mari bersama kami ini, ialah mereka yang bawa ibu bapa mereka, ya Allah. Mereka belanja untuk ibu bapa mereka, ya Allah. Maka akan terimakanlah doa-doa mereka, terimakanlah taubah mereka, terimakanlah taubah mereka, ampunlah dosa-dosa mereka, limpah rezeki pada mereka, ya Allah. Karena mereka belanja kepada ibu bapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ada juga di antara kami yang bawa anak mereka datang ke sini, ya Allah, tidak kerana lain, mereka supaya sembah engkau, berdoa kepada engkau, beribadat kepada engkau, dan mereka nak, kami nak supaya mereka beribadat engkau mula pada budak-budak lagi, ya Allah. Maka akan ampunlah dosa, ya Allah. Kalau aku tak terima di sini, di mana aku nak terima lagi, ya Allah? Tak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat ini, ya Allah. Maka akan ampunlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah,
kami telah tawaf beberapa kali. Kami telah tawaf 7 kali. Kami telah tawaf 7 kali. Kami telah solat setiap hari di masjid. Kami telah berdoa setiap hari, ya Allah. Kami datang berjemaah bersama kami, ya Allah. Kami berada di hadapan Ka'bah engkau, ya Allah. Kami berada di depan makam engkau, ya Allah. Kami rasa inilah paling tepat, yang paling dekat dengan engkau, ya Allah. Maka engkau terimakanlah doa kami, ya Allah. Maka kita berdoa pasal itu bagi tawassul. Tu bagi tawassul ni onward, royak, rabai, royak. Royak gitu, gini supaya nak beri Tuhan nyanyi kepada kita. Itu bagi tawassul. Kita pergi di Madinah, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Kami duduk tepi Nabi engkau, ya Allah. Duduk tepi ni. Ni tepi Nabi engkau, ya Allah. Dan kami nak berdoa di sini. Aku akan tak terima. Sedangkan, aku telah sebut, aku tak kau luka. Waqad qulta fi kitabik waqulka al-haq walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfirul rasul la wajad Allah tawwabar rahima bismillah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu yusallimu taslima. Dan kita minta, ya Allah, duduk tepi Nabi, takkan duduk tepi Nabi. Akan tak terima lagi, di mana akan nak terima, ya Allah. Nah, dan syafa'atkanlah, ya Allah, minta lah. Akan beri supaya Nabi syafa'at kepada kami, tolong kami di akhirat nanti, ya Allah. Itu orang panggil tawassul. Tawassul ni manja dengan Tuhan, dengan sebut-sebut. Dan sebut-sebut merayu. Dan supaya lebih khusyuk dan lebih khusyuk dan lebih lembut hati supaya Allah Ta'ala nyanyi kepada kita, rahmah pada kita, kepada Allah Ta'ala terima doa kita. Kita harap lagu tu tu bagi tawassul. Apa mana salah? Mana salah? Sebab tu kita dengar Allah Wahabi dah kasarnya. Ada setengah Syekh Fauzan hak seolah kita dengan setinggi-tinggi hormat kepada Syekh Fauzan sebagai Syekh Tok Guru Besar. Tapi Syekh Fauzan hukum kalau niat, siapa niat nak pergi di Madinah, niat nak ziarah Nabi, maka syirk. Allah, Allah, apa dia? Apa dia? Kita tengok. Kita tengok apa Wahabi. Dah kasar gitu lalu. Dengan setinggi-tinggi hormat. Saya jahil. Dan saya tak erti. Tapi saya tahu, kata Syekh Fauzan. Fatwa kata syirik. Saya dengar klip dia, kejut kita. Adakah syirik kita nak pergi jumpa dengan Nabi? Adakah niat ziarah Nabi ni syirik? Astagfirullahaladzim. Yang ni kita fikir lagu mana? Dah ada ke lagu ni? Dah nak kisah Nabi SAW. Hak semua cinta kepada dia dapat masuk syurga. Tak ke hadith. Dah Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Orang tak beriman seorang. Saya yang adalah aku lebih kasih kepada pok yang anak dia manusia semua. Lepas tu kita ziarah tali, kita kasih. Syirik. Astagfirullahaladzim. Dah. Dan Tuhan suruh sebut, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum. Dan ada sebut dalam hadis ada sebut dah dalam hadis matasaah, nah qala madza atatasaah, bila nak kiamat. Dan orang mari tanya Nabi, maka Nabi tanya, dan madza atatasaah, mudah ada apa untuk kiamat? Qala syai' illa an yuhibbu rasulullah. Tapi aku kasih Nabi, Nabi tak antah mahabbat. Mu boleh bersama dengan orang berkasih. Kita ni, kita uhibbu Rasulullah. Kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah. Kita pergi, iaitu kita nak pergi ziarah Nabi. Dan kita nak pergi sembahyang di masjid dekat dengan Nabi. Dan kita nak pergi duduk dekat dengan Nabi. Dan kita cinta kepada Nabi. Kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang makhluk, dan kita kena ingat Nabi. Dan kita orang makhluk, kita selawat. Tapi, taklah molek. Dah, nak buat lagu mana? Orang kampung tak kata je lah. Boleh selawat pada Nabi, tak nak ingat Nabi. Bida'ah. Astagfirullahaladzim. Nah, bida'ah. Tak boleh buat haram masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Masuk neraka. Niat ziarah Nabi. Allah tengok Bilal. Dah, Bilal. Nah, masuk mimpi dia. Nah, mahadal jafa. Nabi kata, boleh. Boleh gengar ni.
Maka tiba-tiba Bilal selalu dah naik kuda kembali klik pada Madinah kerana ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Muaz bin Jabal dah dia dah Nabi wafat, dia duduk di Yaman klik mari gaduh-gaduh ke ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada fatwa-fatwa, nah wajah kata syirk. Astaghfirullahaladzim, syirk. Kita kalau tak tahu jugalah, nah kena sebab ke apa. Astaghfirullah, ghafarallahu lah. Nah, kita tak ada tugas apa, radak kita ni bukan radak nung. Nah, kita pun mengaku, tapi kita rasa kita tak berhati lah. Dia kata lagu tu, kita niat. Niat. Nah, nak pergi Mekah ni, kalau pergi Madinah, satu, nak pergi semaya Masjid Nabi. Yang kedua, kerana lebih 1,000 kali. Yang kedua, kita nak pergi ziarah Nabi SAW. Hanya boleh nak salah setiap waktu. Dan kita ada dekat nak klik, kita goyakkan Nabi. Nah, ya Rasulullah, nah, kami mari di sini, ada tekah kami dah masuk, royak Tuhan, ya Allah. Ada tekah kami boleh masuk, ada tekah kami tak ada pergi, ya Allah. Ada tekah kami masuk, hanya boleh kami nak masuk ziarah setiap waktu. Orang ramah tak boleh masuk, nak masuk ziarah Nabi, nak wisalai pada Nabi. Takkah Nabi duk royak ke? Kata, bilalah wisalai, bila orang wisalai pada Nabi, maka Tuhan kembalikan roh dia kepada Nabi SAW. Maka Nabi jawab salat. Eh. Ah, tu. Mari bida'ah. Mari ta'lih. Mari gitu gini. Allah, kita tengok. Allah berat benarlah. Ni orang panggil tawassul. Tawassul lagu tu. Pak ta'lih. Pak ta'lih saya pun tak tahulah. Sebab tu kita ni tak setujulah pendapat puak apa ni orang panggil ulama-ulama Wahabi ni, kita tak setujulah lagu tu dah. Tak ada yun ni, tak ada tu langsung ke, tak ada ke ulama lain kata boleh ke. Nah, ada setengah kita tengok Syekh Ali Jumaah setiap kali sebut Nabi tubik mata semua. Nah, setiap kali sebut Nabi tubik mata semua kerana mereka cinta kepada Nabi SAW. Dan Syekh apa lagi pergi ziarah Nabi, ziarah Allah bila masuk sebok. Dah sebok. Dan kita duk tengok banyak orang sebok dah bila masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah kadang-kadang tubik mata. Dah kita tak sengaja, bukan kata duk buat ke apa benda ni. Dah bila dia masuk assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah. Menangis ke? Dia menangis sebok bila masuk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kerana mereka rasa kasih, rindu, cinta kepada Nabi SAW. Tapi lemah ni tak boleh. Tak boleh ziarah weh. Boleh weh salih tapi tak boleh ziarah. Tak boleh niat ziarah kata nak pergi Madinah. Dan salih tu sunat lah. Sebab tu hasbuk ke. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So selawat ke Nabi ke. Allah. Dah. Okay, hak kita. Hak kita paling saya paling cinta ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Itu orang panggil tawassul tu orang panggil. Nah. Tu. Tak leh kok tu pun tak leh, kok ni pun tak leh. Tak leh siapa kita nak kira salah tak leh. Nak kira salah ke Nabi. Okey nak pergi Mekah eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ah tolong kira salah ke Nabi. Imam An-Nawawi dah sebut yustahab. Nah, ayakula nah, bahawa berkata orang yang nak widak, orang yang nak pergi Mekah pada orang Mekah, ayakula assalamu nah, balik salami assalamualaikum, assalamualaikum Rasulullah, balik salami nah, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suruh kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nah, Imam An-Nawawi ada sebut kata boleh. Tiba-tiba kita ni kata tak boleh pula kirim salam Nabi. Tunjuk perasaan kata kita ni kasih dan rindu pada Nabi. Ai memang tak kasih ni, kasih Nabi kena ittiba so ya. Kena turut Nabi so ya. Sebab Tuhan sebut kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Suruh turut ittiba. Ittiba tu turut cara hidup. Supaya kita kasih ibu bapa kita, kita turut. Turutlah. Mak pak kita suruh ke apa kita turut belaka. Tapi dalam hati kita kena berasa. Tak kena turut saja hati tak berasa. Ada kalau lagu tu dia pakai kasih.
turut belakang bini. Tapi dalam hati tak rasa. Nak ke lagu tu? Kena ada perasaan kasih. Rindu kasih hati tu ada. Dah ingat pada Rasulullah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ayah kita mak kita lah. Mak kita, ayah kita, maka kita turut belakang dia, tapi hati kita juga kasih. Eh, kalau dia sakit kita menangis. Ha. Kalau dia sedih kita sedih. Ayah lagu tu. Dia ada kena ada perasaan kasih. Kasih dalam hati saat ni. Tubik pada lub al-qalb, tubik pada lubuk hati kita ada. Support juga kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanilah nawaya. Sebab tu ada soal lagi panggil fa dia panggil tauhid as-sifat. Tauhid ni dinamakan tauhid juga dengan sifat, maknanya kena i'tiqad sifat-sifat hak tu hasbuk dalam Quran tu kena i'tiqad mengikut zahir hak tu hasbuk lagu mana lagu tu lah. Kalau tu hasbuk tangan kena pergi kata ada tangan. Kalau tu hasbuk kata ada tak apa ni kalau tu hasbuk apa Nabi sebut kata ada tapak kaki, maka tapak kaki. Kalau sebut kata ada mata, kata tidak ada mata. Kalau sebut ada gapo lagi? Teh, ada muka, maka kena ada muka. Maka, orang yang tidak etikot lagu tu tidak dikirakan dia tu tauhid. Ini bahayanya Wahabinya. Bahaya akidah Wahabi. Kerana apa? Kerana sifat Tuhan saat ni tu, nah, dia ada sifat hak yang memberi waham orang panggil mutasyabihat. Supo qadam, tapak kaki, as-saq, betih, al-wajh, muka. Nah, patu pula al-ain, mata, al-yad, tangan, surah, rupa. Semua itu panggil mutasyabihat. Telah ijma ulama bahawa semua itu adalah mutasyabihat. Mutasyabihat ni dalam Quran sebut kata ayat ni ada muhkamah dan ada mutasyabihat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Tuhan bagi sifat, ada sifat, ada ayat muhkamah hak yang makna dia ni jelas. Supaya kul huwallahu ahad, Tuhan tunggal satu. Allahus samad, Tuhan yang ditumpu semua. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuan ahad, Tuhan tak ada serupa, tak ada kufu. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka ayat ni orang panggil ayat muhkamah. Bahawa dia yang kata dak ar-rahman istawa, Tuhan sebut berapa kali, 7 kali ke berapa kali, saya tak ingat. Tapi dalam Quran tu sebut beberapa kali ar-rahman istawa. Sifat istiwa ya panggil. Teh, dan Tuhan sebut mata. Fa innaka bi a'yunina. Dan Tuhan sebut tangan ya Allah fa huwa qaidim yadahu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Dan Tuhan sebut as-saqu bis-saq. Teh. Dan apa ni mohon maaf ayat tak kenal ni. Dan Tuhan sebut nah apa Nabi sebut hatta yad'a rabbul izzati qadamah, sebut tapak kaki. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Tuhan buat dia tahu apa dia manusia ni Nabi Adam. Maka semua tu hei nak pergi kata ayat muhkamah lagu mana? Kerana nak pergi kata ayat muhkamah lagu mana? Tuhan kata Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Laisa kamislihi syai, tak serupa dengan sesuatu. Pasti dia kata dak fok kita ni mendulukan akal di atas nakli. Eh. Mendulukan orang panggil takdimul akli
ala nakli, mendulukan akal di atas nakal. Maknanya akal tak boleh terima, dia kata. Akal tak boleh terima lah. Bila akal tak boleh terima, kata Tuhan ni duduk atas. Kerana apa? Kerana serupa dengan makhluk, akal tak boleh terima. Maka kalau kata ada tangan, akal tak boleh terima. Maka kalau kata ada tapak kaki, akal tak boleh terima. Tak boleh terima saat ni. Hak kita kata tak boleh terima ni istiwa hak kita duk paham. Iaitu atas dengan makna jihad. Minal jihad. Maka hak tu kita tak boleh terima kerana Tuhan wayak kata laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Dan kita kata hanya kata kalulah Tuhan duduk di atas, duduk sebelah, makna kata Tuhan ni duduk, maknanya Tuhan saat ni tu ada lawazim dah jirim dah sebenarnya kata tu otak dah mau fikir tak kau Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai, Tuhan buat semua benda fa qaddarahu takdira, maka Tuhan ukur qadar dah ada qadar besar kecil itu makhlukat. Maka kita tak ada takdimul akli ala naqli, tapi kita taufiq bainal naqli wan naqli, kita taufiq, kita taufiq di antara akal dengan akal. Nah, taufiq maknanya tak berlaku dengan akal, tak berlaku dengan akal. Jadi nakal kita i'tiqad kata ya du saat ni tu meme ya dun taliku bi jalalihi ta'ala, iaitu tak tangi hak yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangi yang layak dengan Tuhan tak boleh serupa dengan makhluk. Sebab tu kalau istiwa, istiwa bukan mana jalasa atau qa'ada duduk. Kerana duduk serupa kita, kita duduk ke? Maka serupa kita. Maka kita tidak kata Tuhan saat itu duduk. Sebabnya kalau kita kata duduk, mana serupa kita? Pas serupa kita saat ini bukan akal, tapi nakal. Nakal itu bagaimana? Nakli. Tuhan kata laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Dan Tuhan tidak berjirim berarak. Kerana Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai'. Tuhan buat semua benda wa qaddarahu wa qaddarahu takdira. Ada hukum. Benda ni ada hukum. Ada besar kecil. Maka Tuhan ni mutlak. Tak boleh kita nak pergi kata besar tu besar ni. Lepas tu kunhi hakikat Tuhan. Tak boleh kita nak meliputi. Supaya kita tak boleh meliputi ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Jadi kita kata kita guna akal, sedangkan dia guna akal. Sebab dia kata kalau gitu kok Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada gitu dengan ni. Tuhan ni tak ada lah. Itu orang panggil akli, akal. Salah tu. Itu guna logik. Guna logik. Kita ada sifat wujud. Wujud ni wujud zat. Kena ada wujud, kena ada zat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ada zat. Nah. Tu dia tak, dia tak. Tuhan ada zat, tapi zat Tuhan kita tak tahu, wallahu a'lam. Sebab Tuhan sebut kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bila kita nak tikwam, apa kita nak tikwam? Tuhan sebut. Nah. Bila kita nak tikwam, Tuhan sebut kamu. Tuhan sebut iaitu tak. Kata laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Maka tak serupa sesuatu. Sesuatu tu apa? Hak kita ni cacin. Tuhan, orang panggil makhluk ni tak lepas dari nekara. Satu, makhluk ni yang boleh wujud dan adam. Manamanya suhfil akli wujuduhu wa adamuh. Bagai hak sah pada akal, boleh ada dan boleh tak ada. Ini makhluk. Yang kedua, makhluk ni ada sifat. A'rad. Dia ada a'rad. A'rad saat itu ada hitam, putih, merah, hijau, kuning, warna besar, kecil. Maka itu a'rad. Maka sifat. Hak itu makhluk. Cerak kita dah tengok makhluk. Yang ketiga. Yang ketiga ni ada azminah. Makhluk ni ada azminah, ada umur. A'mar atau ada azminah. Ada masa dia. Umur 1,000 tahun, 1,000,000 tahun. 13,800 tahun. Nak utiasat kata sungguh tak sungguh, wallahualam. Makhluk ni ada timbunya. Maka makhluk ni ada tempat mula. Tapi Tuhan tak ada. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan yang awal. Lepas tu pula yang keempat ni amkinah
amkinah ni, makhluk ni ada amkinah, ada tahayyuz, ambil tahayyuz, ambil penti kopkit dia sana. Ini benar-benar maklum, benar-benar maklum bidarurah oleh agama, benar-benar cacin hajillah. Sebab tu, dan yang kelima Tuhan ni, apa ni, makhluk ni ada maqadir. Pergi kot lu, pergi mari bawah, okay. Baru ngajar, okay. Ada maqadir, iaitu, nah, katuk itu tak, ada maqadir, iaitu ada boleh hukum makhluk. Dan yang kena makhluk ada al-jihad, ada sebelah kantah, sebelah kanan, sebelah kiri kanan, maka itu makhluk. Sebab tu bila kita sebut istiwa, istiwa ni aliku bijalalihi ta'ala, serah bulat-bulat pada Allah, kita tak tahu wal muradu bihi, murad dengan istiwa lah nalam, walakin nu'minu bihi, kita beriman dengannya, wala nuhid bimakna al-istiwa al-haqiqi, kita tak ada boleh ihatah, tidak boleh meliput di mana istiwa hakikat. Begitu juga yadu, tangan, nu'minu bil ma wasawi Allah Azza wa Jalla nafsah, kita beriman dengan apa tu sifat dengan dirinya, akan diri zatnya, dengan ada yad, tapi yad taliku bijalalihi ta'ala, laisa bijismin, bukan berjisim, wala jirmin, bukan jirin, wala kayadina, bukan sepuang tangan kita, wala kayadi ghairina, dan bukan sepuang tangan lain pada kita, tapi yadun talik bijalalihi ta'ala mufawiduha ilallah. Nah, tangan yang layak dengan Allah, kita serah Tuhan, serah Tuhan. Itu mazhab salaf. Nah, itu mazhab salaf. Dah khalaf, khalaf sana, iaitu tangan mana qadra, salah kah? Salah betul mana? Kalau kita kata qadra, nah, kalau Tuhan tu yadullahi fauqaidin, tangan tu ada tak tangan kamu, mana Tuhan kuasa, kuasa Tuhan ada tak kuasa kamu, nah, mana Tuhan kuasa dari semua ni tak makhluk, salah kah? Daya dul saat ni mana nas, mana tulung pertulungnya tu, ha, dan sebagainya. Nah, salah ke salah tu mana? Kita sifat dengan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan subhanahu Allah la kulli syai'in qadir. Nah, Tuhan ni kuasa, inna Allah la kulli syai'in qadir. Nah, dan Tuhan tu maha berkuasa, maka salah tu mana? Salah tu mana? Tak ada salah sikit apa benda-benda lagu tu. Sebab tu ulama ibnu tu imma semua al-imam al-Qurtubi dan imam-imam yang lain, la ba'sa bitakwili al-ayat al-mutasyabihat, tak ada apa yang kata kita nak takwil ayat mutasyabihat, supaya kita nak kembalikan orang kepada asrul sahabah, nak wiklik supaya pada masa sahabat. Masa sahabat ni hati akidah tak ada tanya, tak ada waris satu hadis pun yang sahabat tanya tentang akidah, tak ada. Tapi hak banyak, hak turun ayat Al-Qur'annya tanya tentang fiqh semua. Yas'aluna 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil muhit, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka apa lagi? Yas'alunaka. Mereka tanya tentang fiqh saja. Tak tanya tu yang tu ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil istiwa. Mereka tanya tentang istiwa Allah dah. Nah, mereka i'tiqad kama wasafihi bi atau kama wasafa bihi rabbuhu atau kama wasafi Allah taala azza wa jalla nafsah, supaya Tuhan sifat diri Tuhan, zat Tuhan sendiri. Kita sifat kita imrar lalu tafwid ila Allah, serah Tuhan lah. Pasal nak tahu takwil tu tak wis nyak, tak usah hidup kecil banyak. Tak tentu jelah. Nah. Ah tak tentu. Ha tu. Kita tak ada nak bahah, tak ada nak balah, tak ada nak munazarah, tak ada nak bahah, fiyah bandar, aku bandar, tak. Dah bukan kata, ha? Mari jok lagi, kita bahah dulu, okay. Tak ada radak kita taning ni. Dah baca pun telo-telo, ayat Quran pun ingat sikit, kitab pun kenal sikit, ulama pun kenal sikit. Dah, saya ada satu kali, saya jumpa dengan seorang Syekh Tamadda, tahu kita morning lah. Dah bukan hok panas sangat dak berkali lah. Mari yang nampak saya do baca Quran polis JR, ya mari, ya tanya. Nah, mari tanya assalamualaikum, waalaikumsalam, kita pun jawab. Kita awak tak tahu itu ya. Min ain, ya tanya, dari mana? Tata min Fatani janub Thailand. Eh, pada selatan Thailand lah. Kaifal Islam hunak? Ya tanya, lagu anak Islam. Kita tahassan, hasanan. Alhamdulillah, kata Islam intashar al-Islam fi kulli makan. Dah tersebar Islam di tiap-tiap tempat.
wa tahassan, dan tapi kita pun lepas dah tu dia tanya pula, dia tanya lepas lagu mana Islam sana, kita kata al-Islam ya alhamdulillah al-nas ittijahuhum ila al-Islam fi sahwa islamiyah, ada kesedaran Islam apa semua. Walakin fi syai, kita kata ada suatu lah, suatu gapo ya ta isyan fi syai, ada fi yani jamaah, ada jamaah saat ni tu tufarriqul ummah, memecah belahkan ummah, kita kata tak ada hikmah dan sebagainya. Ya tak kena. Okey, Islam tu banyak masuk tapi kau pecah gitu gini, kita tak dah. Oh ya, apa kata gitu ya Wahabi mungkin kita. Oh kata tu buat hadis tu waktu buat ni kita buat tu buat tu waktu buat ni. Akhir sekali. Hei. Kita kata hei kena hei. Aku nak tanya mu sekarang. Nak tanya kata mazhab mu duk pegang ni. Ada kaedah ke tak? Ada tak? Ada tak kaedahnya serupa dengan mazhab Syafi'i, serupa mazhab lain, serupa mazhab. Ada ke tak kaedah? Dah. Jadi kini kita kata hei, kita ni tak pandai dengan kita ni, kata kena boleh ulama azhar ajak bahas. Ulama Saudi tak pergi. Ha kena ulama Saudi tak buat Syamlul Kalimah nak jadi sur ke? Tak sahih balah, tak sah main jauh. Ha? Tak sah main jauh. Iaitu pakat ulama horadak kita ni tak pandai. Nah, ulama azhar ya dua madrasah jelah ni. Dua madrasah besar-besar ni Wahabi 200 tahun lalu. Tapi dua madrasah, dua aliran sahaja. Satu Azhari, Zaituni dah dengan Maghribi hok Maroko semua ni fuak ni fuak fuak Jami'ah hok Sarulu ni fuak ni Asy'ari Maturidi semua kan. Lepas tu ada Wahabi sahlah ni. Dah. Kenu ulama Saudi tu tanya, ulama Saudi ni tak panggil untuk taufik untuk nak satu di antara dua madrasah ni. Nak pakak di antara dua madrasah ni. Mari paham. Betul mana tepat boleh cuk ruang menolak tempat khilaf. Lepas tempat khilaf kita ukar lagu mana masalah ni. Tak dok sapalan ni. No, ya. Duk jauh-jauh ya. Sehingga siapa ulama Wahabi. Kau duk di Mesir sendiri dah. Banyak. Dan ulama Azhar. Tak ada juga. For Azhar duk panggil omo. Duk panggil omo. Duk panggil mari. Depan lalu dah. Kita kecek, jadi sepahamnya. Tak hari. Duk majah-jah gitu. Duk bida'ah hukum gitu, lebal-lebal-lebal gitu. Jadi jakek sebuah mah kita ni. Tapi hukum kita ni boleh hadir-hadir. Sama leh bangi. Malaysia apa itu ada bah. Ada bah. Tapi kalau rumah kita saya tak bah. Teh. Kalau nak bah, dia benar tak. Tapi kalau nak cari jalan taufik, untuk nak taufik kan. Untuk nak we kata, ha. Mung pakat lah nak bahas. Kita tak ada halang. Oh, dia mau nak promocan atau dia mau nak sebar aliran demo, kita tak ada masalah. Teh, suruh ke rakyat ya nak tunggu siapa. Teh, tapi jangan duk kata mung bidah aku bidah. Teh, anak oyak-oyak gi ya. Kita pun ada nas ya gitu. Nah, tu. Lepas tu hak lapis moh kita ni, gapo ya. Tak ada orang panggil. Nak bahah. Nak tunjuk pandan, nak tunjuk gapo, tak ada. Sebab tu, kau cuy-cuy. Kita mengajar jauh kita lah. Dah demo, cakap demo. Tak? Haa, ni. Bagaimana demo duk kata gitu, gini, kata gitu, tak boleh, gini, tak boleh. Kita bukan kata kita, mak. Kita saat ni tu kena belakang, tak juga. Tapi mari beki lah. Tu mana? Supaya Maulidur Rasul. Nak pergi bida'ah, pap, ruam saru. 100 kelam setiap kereta ni kata buruk belakang sepawa dia. Tak boleh. Marilah baiki dulu. Kata pilih. Dah kat lihat mari pilih. Ha, ni kena ni tak kena ni buruk ni temung ada ulat. Ya lagu tu tu kat dah dia. Hak dia mau apa tu juga. Kita pun nampak cacing kata manhaj. Witikan kit atau mew kit dia problem. Mi panha. Min panha apa yang naik. Eh. Enya itu mi panha. Kita rasa gitu. Sebab apa tepuh belakang. Dah tepuh lah kau tak kira apa. Fatwa pun fawda. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Bafak demo sendiri pun 2, 3, 4. Dah. Nah, hak ni semaya lagu tu, hak ni semaya lagu ni. Semaya raya, hak ni tak semaya raya. Hak ni turut luar negeri, ni turut hak ni. Dia tak fawda panggil lagu tu. Dah. Sedap hangat kau. Boleh umat Islam boleh jadi semaya 2, 3, 4 hari tu. Hari tu lah. Dah.
Orang ni kata gaya, orang ni tak gaya. Lepas tu, ceng hot tu, champion. Boleh nombor satu kalau harca belah. Kalau hawa benda lagu tu, kat dulu lagi. Tak ingat ke kepada umat al-Islam. Dah umat Islam. Kalau Nabi duk bimbang takut pecah belah. Dah umati, umati. Kira sataf tariku umati ila thalathatin, ila thalathin wa sab'ina firqah ke. Dah, tu pun ada da'if ya. Bah, kita tengok. Kita tengok. Sebab tu, nah. Tu benar-benar lagu ni lah. Ni kasar lah. Legung, legung, legung. Ni tauhid as-sifat. Okey, bagi. Tauhid as-sifat. Oh, iya, ni pernah sini lah. Karena kita nak sifat tak boleh. Okey, bagi. Nak sifat tak boleh. Nak pergi kata yad mana kodrak tak boleh. Tak sah. Bida'ah dan sebagainya. Sesak. Nak kata istiwa-istiwa ni aliku bijalalihi ta'alu fawidu amruhu ila Allah. Nak serah tak boleh. Nak pergi zohir bagi. Kau nak pergi zohir? Pergi zohir tu antaranya. Bahaya. Teh. Tu. Itulah saja. Lebih kurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ni. Oh panggil lafzul jalalah nama Allah ad-dal. Nah, yang menunjuk ala zat di atas zat al-wajidul wujud, yang wajib ada. Nah. Ni Allah. Lafaz Allah ni bukan pada ilah, ya Allah dah. Ya mari lagu tu. Nah. Sebut lagu tu nama Allah yang lama-lama, nama Allah. Nah. Tu. Tu hasbuk nama Allah. Allah lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Suruh doa dengan nama-nama Allah 99 nama dan nama jalan lain lagi. Maka Allah. Nah, nama zat Ar-Rahmani. Ar-Rahmani makna Ar-Rahman maha pemurah. Nah, Ar-Rahmani maha pemurah. Mana al-mun'imu bijalailin ni'am, iaitu Tuhan beri ni'mat. Atib sebut le tafsir Safwat at-Tafasir. Nah, le tafsir ayat al-ahkam sabuni. Nah, dengan makna al-mun'imu. Oga sebut saya tak ingat. Nah, al-mun'imu bi jalali ni'am, iaitu Tuhan beri nikmat. Dengan nikmat-nikmat yang besar. Dah nikmat-nikmat yang nampak, nikmat-nikmat yang jelas. Dah itu Tuhan wi kita ni. Dah wi kebong. Wi rezeki, wi makan, wi kapo di matahari, bulan, bintang. Maka tu hawi pada kita ni, wi tasghir semua pada kita. Nah, Rahman, dan tu hamurah wi rezeki pada kita. Cuma rezeki ni, okay, panggil, ya ada masa dia. Wallahu wasi'un alim. Tuha maha, luas rezeki, alim tuha maha tahu bila tuha nak wi rezeki. Sebab tu, ya ada masa dia lah, bukan tuha. Nah, ya ada lah. Sebab kita dulu kat susah waktu tu hawi senih. Ya lagu tu. Biar nak ramah tu rezeki kau banyak. Ya lagu tu. Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman ni, tu hawi berlaku. Teh, kepada li jami'il khalq. Kepada semua makhluk. Sama ada beriman tu hawi, tidak beriman dengan tu hawi. Maka tu hawi berlaku. Tu hawi berlaku. Tak. Tu hawi. Murah. Sebab tu murah. Murah berlaku. Tak kira kepada WKP, Tokpek, Cina, mana pun. Nah, maka tu hewi belaka. Nah, sebab tu kaya-kaya lah di atas dunia saat ni. Nah, di atas dunia, maka tu hewi belaka. Tak ada pilih kasih. Tak ada pilih. Kata tu bukan. Orang Islam ni kadang-kadang cuba tu berat pula. Berat. Cuba berat. Orang Islam ni ada cuba Tapi WKP pun cuba banyak. Sebab tu lah ya. Nah, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah Tuhan akan uji kamu, Tuhan uji kita. Jadi oleh kapi pun ada uji. Tapi rezeki tu hewi belaka. Tak ada. Tengok duk kaya Elon Musk. Dia bukan Islam pun. Dia saat ni tu Kristian. Yahudi ke nama kita tak tahu juga. Amazon. Seperti juga.
Nah, maka puak-puak kaya-kaya ni tu hewi kepada mereka. Tu hewi tak ada kata hewi kepada orang Islam. Tak. Mana al-mun'imu bijalil ni'am. Dan ar-rahim. Ar-rahim sananya mana al-mun'imu bilaqaiqin ni'am. Tu hewi ni'mat yang ada tak nampak tengok daqiq. Tapi dia saat itu menghargai di sisi Allah. Iaitu ni'mat kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan sebut ke dalam Al-Quran. Orang wa minan nas, di antara manusia, mayattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia tu orang yang jadikan selain pada Allah tu andadan. Dah jadi sekutu tu hayuhibbunahum. Mereka itu kasih, mereka itu kasih kepada tokum bukalaka hubbillah. Supaya kasih Tuhan minta teriak dan sebagainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman ni asyaddu hubban lillah. Lebih kasih kepada Allah. Dan Tuhan tu Tuhan kasih kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Tengok Tuhan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Tuhan kasih kita, Tuhan kasih pada hamba dia, dan Tuhan kasih kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rahim ni makna rahmah, makna kasih sayang. Tuhan kasih kepada hamba dia. Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kasih kepada hamba dia, maka makna ar-rahim. Sebab tu orang kafir tu tak kasih. Sebab wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tuhan tak kasih mereka, mereka kasih tokong kalau mereka. Sebab itu Tuhan tak kasih mereka. Tuhan kasih kepada orang beriman. Sebab itu Tuhan rahmah. Tuhan sebut. Nah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ui rata kepada semua. Fasa'aktubuha lilladhina yattakun. Maka aku kata anda rahmat kepada orang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang beri zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Tuhan rahmah rahim. Tuhan nyanyi kepada hamba-hamba dia. Tuhan nyanyi kepada kita sebab kita orang beriman kepada Allah. Bila Tuhan nyanyi, maka Tuhan wi kepada kita kasih sayang, dan Tuhan jaga kita. Wallah innal Allahu nazza innal Allahu nazza apa ni Tuhan sebut innu walijallahu alladhi nazal kitab wa tullah salihin, dan Tuhan jaga orang salah. Nah, Tuhan jaga kita. Nah, sebab itulah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah maha pemurah maha pengasih. Jadi bismillah ni kita kena bismillah seumur. Sebab apa boleh kita kena bismillah bismillah seumur? Nak wayak sini ni Tuhan nak wayak pada kita bahawa Tuhan yang kita duk sembah ni ialah Tuhan yang maha pemurah dan maha pengasih. Jadi tak usah sedih lah. Dan tak usah kita kecil hati lah. Kalau kita bismillah kita rasa. Kata Tuhan ni, dah dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Jadi Tuhan ni, Tuhan maha pemurah dan Tuhan maha pengasih. Tuhan tak akan buat nyanyi kepada kita. Dan Tuhan tak akan buat nyanyi kepada kita. Dan Tuhan akan kesiablah pada kita. Dan Tuhan tak akan biar kita. Walaupun setara mana pun Tuhan tak akan buat nyanyi pada kita. Tuhan nak kita rasa benda tu. Setiap kali kita bismillah, kita akan rasa bismillahirrahmanirrahim. Dan sebab tu kul amri zibali la yubda fi bismillah wa aktar wa huwa abtar. Kalau tidak mula bismillah, maka kudung kerak putus. Dan bismillah ni, ya hari tu masa Nabi Sulaiman, bismillah. Kena bismillah, innahu bismillah, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah saja pada hari ini. Dah sebutnya Alif Lam.
amra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladhina amanu anna lahum qadama sudqin inda rabbihim qala alkafiruna inna hadha lasahirun mubin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah lah, siapa-siapa nak pergi haji tahun ni, nak pergi umrah, maka sila boleh hubung dengan saya. Dan hari ni kita nak pergi di kawasan neh, nak hendak pergi ke neh, apa juga nah, iaitu apa juga lepas tu pula nak ikut tanin lu, nak ikut tanin lu dah. Maka adalah orang semak masuk melalui kita saat ni dah haji dan umrah insyaAllah, tak usah lama lah. Nah, kalau berasa tu kot tu mari atau wibu tu, jadi kita boleh kecek, goyak. Ya payah, dia mau tanya setengah raka. Ya, aku panggil tanya raka ni. Hak orang buat murah belana. Tapi tengoklah bagai yang ada dalam tu. Banyak orang murah lah ni, 2 atau 3. Duklah 7 kilo, 5 kilo. Dah, sejik serai tak nampak pun. Dah, ada orang buat 205. Jalilah 2 kilo, 3 kilo. Kau maklum kau nung hari. Ada. Ada 107. Duduk dekat. Tapi duduk 15 hari, 13 hari. Lepas tu duduk jauh. Ada pula 208. Duduk 15 hari. Lepas tu duduk dekat. Ada 285 sebab saya. Duduk dekat. Lepas tu pula. Duduk 20 hari. Lepas tu pula duduk dekat. Ya lagu tu. Tu kaedah ya lagu tu ya. Nah. Ada setengah remo ni. Nah. Biasalah kita tak ada gapo menggogok orang nak pergi kena tanya gogolah. Alhamdulillah dah. Terima kasihlah duk masuk Tony Rencana Titam Yutirung Payaban Ayah. Terima kasih Rencana ni dah tak biasa tinggal dia malam siang hari. Kita mengaji dah. Dia kita kena fikir dengan hukum akal yang Allah beri akal pada kita. Mama Yah Abu Yah kata. Dah memelah. Kok Malaysia ada satu negeri saja Wahabi. Eh pelih lah. Memel lah. Situ tempat pusat dia orang panggil. Assalamualaikum. Cai cincin babo kuam rusuk. Kerang rek tika nak pai teng Madinah nak masjid Nabawi yang cam dai le kanat rau kuam rusuk asana noy mak. Tapi kuam rusuk ban yai mai tuk cincin. Eh memel sungguh lah. Deh. Bila siapa di Madinah tu kita cinta kepada Nabi, kita kasih Nabi Allah deh. Menangis wisale. Allah dah. Bang kata syirik gizarah niat syarah-zirah Nabi, syirik astagfirullahalazim. Ni kita tak tahu tambik mana mari ukur deh. Pucai ti mek hena terak botcai. Ya main cai lew. Dah kita ni tak biasa kat jumpa dengan Nabi. Dah tapi kata kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cai le kah kah kana cik ko mengankan dah salam dah. Cai ku abah tu kah ham tuk yang selawat ko ham. Allahu Akbar. Wala an yasin cak doa hadiah haikap si mati beb naik kah abah. Dah. Bila baca yasin sudah baca yasin maka baca Allahumma ya Allah. Allahumma taqabbal timu akallah kalau bahasa Jawi. Allahumma taqabbal ya Allah timu akallah. Dah. Waj'al dah jadikanlah wa ausil dah sampaikanlah thawaba ma qara'tu min yasin min surah yasin sampaikanlah bagi aku baca surah yasin ila ruhil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi wa ila dhurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in dan kepada semualah thumma thawaban mithla thawabi dhalik kama dia pahala supa tu juga ila ruh kepada ruh walidati mu'aku wa walidi ayahku wa furu wa usulihi ma datuk nenek dia lagu tu baca lagu tu walhamdulillah rabbil alamin tak apa dah tak apa dah
tu hayati. Deh. Ha, cik ni baca lagu tu lah. Dan kalau dalam hati dalam rasa jauh juga, ya Allah sampaikanlah pahala Yasin ni kepada Nabi dan kepada zuriat keturunan isteri Nabi, sahabat-sahabat dan semua tabi'in dan kepada ayahku dan makku lepas dah tu. Lagu tu lah ulama duk sebutnya, lagu tu cara dia. Assalamualaikum Bapa Channel FC Pakka dari Terengganu Malaysia hadir. Terima kasih Muhammad bin Said. Ya, kalau mari tani marilah. Eh. Kuancam Bapa di Mac. Alhamdulillah deh. Sebab kena baca Quran banyak. Biar nak wui mudah ingat baca Quran banyak deh. Mudah ingat. Kalau kita baca Quran seumur mudah ingat. Otak kita jadi cahaya insya-Allah. Siap-siap dan nak wui mudah ingat baca Quran banyak. Saya dulu payah ingat. Kita baca Quran maka Tuhan mudah ingat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di pagi berkat ini dan salam dan sahabat dikasihi Allah semua. Berdoa semoga semua sehat walafiat. Selamat amin ya rabbal alamin. 08118925568 deh. Ya nak bubung gapo tu boleh lah. Ha. Assalamualaikum bapak lek puan-puan muslimin muslimah tirab cumrab fangkah. Selamat pagi. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Tak. Assalamualaikum. Semua nak wisalah belaka. Tak ada dia tanya orang ni habis saya ngajar tafsir panjang tu. Quran Al-Quran kon nah. Ha, baca-baca Quran. Baca Quran boleh pahala. Kak ni. Deh. Mak kita duduk mana ni? Ha, kat tuai duduk mana? Tak temung. Alhamdulillah selamat pagi babo. Alhamdulillah. Deh. Ha, ni ada lagi dua tempat lagi lah haji ni. Okey, ha, tak ada pergi lagi. Tak, ha, saya tak ada pergi lagi. Lepas tu minta masuk pula lah. Ada orang nak pergi tu. Jangan wawih. InsyaAllah. Kita nak uwi bagi yang terbaik. InsyaAllah. Deh. Ha, ada setengah tu duk tanya gitu gini. Deh. Kena jumpa dengan tuwe bang. Tak usah pergi tak apa. Jumpa tuwe dulu. Dah jumpa dengan tuwe maka kita boleh. Nah, ha, kita boleh tanya lain rakyat eh. Dah tak jumpa ya payah. Dia tak jumpa, dia payah sangat. Dia jumpa dengan tuan mudah. Dia koyak gitu, gini, apa semua. Alhamdulillah, terima kasih lah Bapa banyak-banyak dengar ayat Al-Quran. Rasa sejuk hati, Masya Allah, amin. Memang ayat Al-Quran ni, jadi ubat, sejuk hati. Eh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت يشفين به شفاء للناس سجوهتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. Tapi Nabi Ibrahim ni dia berdoa nak sejuk hati ni, nak sejuk hati ni iaitu doa wi anak-anak dia semaya. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimuna as-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Amanya sajalah ini dah dekat wajah. Terima kasihlah. Ya masuk semua kat kulapelah. Eh, tak ada pihak nak tanya sore habuk, makanya tu je lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.